kamu nih. Oh. Halo, asal kenal nih. Sehat lo? Alhamdulillah. Po, selamat datang di Bandung. Baik. Sehat, silahkan duduk. Lama kita enggak ketemu. Amin. Mau formal atau santai? Santai lah. Kalau santai di sini, kalau formal di atas. Kalau Umi makan emang orangnya santai, Om. Saya kesini aja deh. Kayak gimana gitu. Sini, Om Abeng sini lah. Oh, sehat, Om? Alhamdulillah, Pak. Perjalanan berapa jam, Pak? Berapa jam ya? Kayaknya 3 jam gak nyampe. 3 jam gak nyampe lah. Kebetulan lagi ada acara keluarga, mampir. Oh, gitu. Besok gitu. Besok kan ceritanya nih di sini ada nih ya, tanggal 29. 29 ya, Januari, Pak. Iya. Kebetulan emang gak bentrok ya. Jadi kan kalau kita kan main burung kan dilihat dulu. Jadwalnya. Jadwalnya. Pas lagi acaranya Om selalu bentrok. Nah, ini kebetulan gak bentrok tanggal 29. Alhamdulillah. Makanya mau datang nih. Nah, betul, kebetulan betul. Lagi ada acara di Bandung keluarga. Penasaran. Deket kan hampir. Umi juga belum pernah tahu lapangannya kayak apa, bentuk gantangannya kayak apa. Betul, betul, nah, betul. Di sini Umi juga mau langsung nanya masalah gimana sih penilaiannya, pakemnya apa sih gitu. Jadi kalau pakem di Viking tuh apa ya, Pok, tetap pada variasi tonjolan ya, Pok ya. Tonjolan, volume, irama lagu. Habis itu durasi. Nah, itu yang membuat pakem kita memang agak sedikit beda sih, Pok. Jadi kalau burung gaya di sini cuman gaya-gaya doang, mungkin susah untuk masuk. Tapi kalau burung gaya diikuti dengan materi dan irama lagu yang bagus, akan masuk di sini, Pok. Kayak gitu. Sekarang kan banyak burung cucu-cucu tuh, Pok. Tapi kan volumenya tipis. Makanya ya, mohon maaf kalau di sini kurang ini, kurang kepake lah, Pok, kayak gitu. Jadi kita cari-cari burung istimewa gitu, Pok. Burung-burung yang volumenya di atas rata-rata gitu loh, Pok. Oh gitu, jadi ya. Jadi diutamakan, ditempatkan kalau-kalau di sebagian yang Umi ya, lain betul, kan betul. Kayak Iwa-Iwa sama komunitas kan lebih ke durasi, ya, tembak, betul, variasi betul, lagu. Betul, berarti betul. Kalau di sini tuh benar tadi udah nanya, betul, betul, betul. Mabeng apa sih gitu? Kenapa Umi nanya gini? Karena kalau Umi sebenarnya gini sih, Om, sebelum kita main ke betul. IO atau komunitas betul, itu kita betul. Harus tahu pakemnya. Jelas. Jangan gitu. Sampai nanti kita udah ya namanya kita punya burung betul, ya kita betul, betul. Burung kita udah durasi udah gini. Kok nggak masuk? Kenapa? Betul, ya? Betul, kan, ya, betul, betul. Jadi ramai di media sosial nanya di sini gitu. Betul. Jadi kesimpulannya nih kalau di Viking lebih ke volume irama lagu durasi dan gaya sama belakangan kan, betul kan, betul volume nomor sekiannya betul kalau betul di sini ke volume nomor satu tuh, Pok, betul volume irama lagunya harus terdengar lah. Berarti Umi mau nanya nih, baper nih. Iya. Terinspirasi oleh O'Hara kah? Iya, sedikit kayak gitu. Jadi benar gak gue ngomong? Karena gini, kita pernah main satu arena. Betul, Pak. Batavia itu kita Batavia, tahu. Batavia, Pak, bawa apa? Bawa ini, Gobi. Sama Gobi. Gobi ya, Papi sama Papi Jo. Kalau O'Hara nih, emang kan dia kita akui ya, betul. Emang pada masanya ya betul panjang volumenya kencang betul, makanya betul. Tadi sempat nanya Om Abeng terinspirasi dari O'Hara. Jadi Pok, kita kan banyak melihat nih lomba-lomba burung sekarang, era sekarang ini kan gayanya luar biasa, Pok, tapi banyak juga yang banyak lip-sync juga. Jadi saya nggak mau timbul adanya fitnah burung nggak kepantau atau apa. Makanya saya publikasi nih mumpung Pak Umi di sini. Jadi kalau di Viking Arena benar-benar menonjolkan ataupun mengunggulkan pada variasi suara. Suaranya ini harus didukung dengan volume yang bagus. Supaya gaya yang sujud-sujud lip-sync itu istilahnya tidak komplain, tidak puas gitu. Karena standar pakem kita mencari burung yang benar-benar istimewa gitu loh, Pok. Jadi buat kalian semua nih ya, yang mau main ke Viking udah jelas nih, buat tanyain pakemnya. Jadi
kalian yang ibarat bukannya nggak boleh main ya, ya boleh main. Cuma pakemnya ini. Ya. Jadi kita sebagai pemain juga harus tahu, dan menyesuaikan. Nah, memilih nih. Kira-kira burung mana yang cocok kita main ke betul, sini? Betul, jangan betul. Salah kamar ya. Betul. Nah, SS cocok nih di sini. SS kemarin kerja bagus, Pok. Saya akui di Masterpiece. Saya videonya saya lihat bagus loh. Masterpiece, lu jangan lemes. Presiden juga ya. Presiden juga bagus. Cuma nasibnya kurang bagus kita. Nah, kita bicara burung ya. Iya, betul. Ya, kita bicara burung kerja bagus ya. Bukan bicara bagus. Nasib. Betul. Tapi benar, di Masterpiece saya lihat videonya SS ini luar biasa. Enggak seperti biasanya loh, Pok, itu. Ya. Wow. Itu luar biasa. Dia tadi juga udah uji coba. Uji coba gantangan Viking. Bengong, nggak ada suara. Kan ini kan Umi tuh mukanya ini ya, agak selektif gitu ya. Betul. Kan katanya baru dengar, itu kan diangkat nih dari atas. Betul. Aduh, kan kita punya burung gini loh. Pada saat burung lagi kan digantang dulu. Burung kalau udah ngelihat musuh, kan kalau yang burung itu betul, kan betul. Gitu. Ketika diangkat. Ter gimana ya gitu ya. Betul. Dengar enggak kedengar tadi pas dia kedengeran nih. Jadi maksudnya jangan sampai keganggu betul. Dan ini hidroliknya di setting kan sangat soft sekali, Bo. Iya, sih, jadi Wambe Anis juga enggak takut. Iya, kan, ya, betul, udah dicoba, Bo. Angkat teler juga enggak masalah. Jadi terus Mpok juga di sini sistem penilaiannya pakai tap, Bo. Iya. Pakai tap gimana, jadi gimana? Nanti satu sofa di sini ada sofa, satu sofa itu satu layar TV, Po. Jadi di peserta bisa menonton lewat layar sekalian burungnya, Po. Jadi dia di blok A dipantau oleh juri si A. Si A ini menilai burung kita berapa itu kepantau langsung, ataukah 37, 38 atau mentok 38,5. Itu bisa kita lihat juri siapa aja yang memberi nilai A sampai Z. Awal sampai akhir Mpok bisa lihat di layar itu. Jadi tidak pakai kertas, tidak pakai papan lagi, Pok. Jadi semua pakai layar di depan sofa masing-masing. Jadi udah nggak bisa dirubah tuh. Nggak bisa dirubah. Mpok tahu setengah lapangan nilai yang dihasilkan oleh SS itu berapa. Mpok sudah tahu. Masuk lima besar atau tidaknya itu sudah kelihat, Pok. Nah, tinggal finishing akhirnya di 2 menit. Apakah juri menilai 38,5 mentok atau 38 itu, Pok. Dari akumulasi juri A, B, C diakumulasikan lagi, Pok. Serut totalnya, total nilai berapa mentok. Nah, itulah juaranya, Pok. Jadi umpama juri A nih kasih SS 37,5, yang B 38, yang C 3,5. Nah, itu kita jumlahkan menjadi nilai total. Itulah juaranya nanti, Pok. Nah, di sini tuh pakai juri berapa ya? 4, Pok. Juri 4, Pok. Iya. Korlap dia pengawas saja, nggak pakai korlap sih. Berarti posisi di luar itu ya? Iya, betul. Di luar arena yang di luar arena nanti, Pak. Di luar arena, Pak. Oh, jadi nanti fungsi korlap itu kita alihkan menjadi pengawas. Tidak masuk ke dalam panggung. Jadi yang menentukan, yang merangkum, menentukan semua juri A, B, C, D. Tetap juri. Karena di sini saya tonjolkan independensi penilaian juri itu harus maksimal. Jadi tidak ada rangkuman, tidak ada bisikan, tidak ada arahan dari korlap sendiri. Jadi yang merangkum ya, akhirnya yang merangkum adalah sistem. Sistem itu langsung dipantulkan melalui monitor dan dipantulkan oleh videotron yang di depan, Pok. Jadi sudah nggak zamannya lagi rekap pakai kertas, korlap dan sebagainya. Juri semua disinkronkan, akumulasi jumlah hasil oleh sistem. Oleh teknologi, Pok. Nah, kalau untuk pelanggaran? Kalau untuk pelanggaran ada. Pelanggaran itu kita batas pelanggaran biasa, sedang atau berat. Yang biasa. Yang biasa itu biasanya nampar ya kan. Dapat bendera dah. Kita pengurangan nilai. Jadi ditandain. Ditandain. Pengurangan nilai terus berapa kali? Dia kita 6 kali. 6 kali. Sama kayak pertama. Iya, 6 kali batas. Cuman turun pun kita tandai juga. Tapi turun juga kalau kualitas dari durasi, irama lagu tidak ada yang menyaingi, dia layak juara loh, Pok. Selama 6 second turunnya nih, gimana nih? Turunnya nempel aja, mentul gitu, nggak apa-apa. Batasnya? Tapi kalau batasnya cuma 6 detik.
Enggak berapa kali. Misalkan mentur kan baru sekali, dua kali, tiga kali. Dua kali aja udah kita enggak ada ampun. Enggak ada. Cuma sekali masih layak juara. Kalau dua enggak ada, enggak bisa. Itu, Pak. Apalagi, Pok, biar masih di sini. Konsepnya itu tadi, memang kita di sini bukan mencari kekurangannya. Burung, betul. Kita jadi, cari keistimewaan burung. Untuk sangkar, adakah sangkar khusus? Sangkar khusus sebenarnya sih enggak sih, Pok. Kita di Viking ini, kita bebas-bebas aja. Kita bebaskan sangkar apapun. Apa yang aja boleh. Boleh, tapi kalau pakai produk raja yang RMI, kita kasih bonus 5 juta. Di juara 1, 2, 3. Untuk jebakan. Udah, Umi bawel banget. Bebas. Bebas, Pok, jebakan apapun. Tetangga sebelahnya pakai jebakan. Jebakan apapun, Pok, itu bebas-bebas aja selama tidak terlihat. Oke, siap. Selama terlihat. Sama yang tidak lihat kecuali, Pok, bawa jebakan kasur di situ kelihatan sekali. Untuk aksesoris nih, kadang-kadang kan ada yang burung ini nggak bisa kalau nggak minum gitu. Aksesoris boleh dipasang atau bebas. Boleh. Mau pasang. Jadi, mau pasang makanannya dipasang semua boleh. Kalau bungkus-bungkusnya taruh situ boleh. Boleh. Artinya begini, kalau burung itu memang jelek, walaupun ditandain, itu buat kode juri itu. Ini, gue fair aja. Buat kode juri itu kadang yang pakai minuman gitu. Kalau jelek mah jelek aja. Kalau jelek aja karena kita satu gantangan ada satu kamera. Betul. Dan itu juara 1, 2, 3 kita tayangkan di Viking Arena. Nah itu. Kita punya channel khusus. Nanti misalnya SS nih, ini SS soalnya belum masuk di Viking Arena. Iya betul, baru ini. Karena jadwalnya kemarin tadi kan berbenturan. Terus live juga kan lewat Videotron depan itu, Pok. Jadi ketika satu burung satu nomor itu semuanya 24 burung di sana semua. Jadi yang masuk di sini adalah peserta lomba, penonton di luar. Karena saya pengen menerapkan, saya pengen punya event ataupun peserta saya yang datang ini benar-benar nyaman gitu loh. Senyaman-nyamannya mungkin gitu loh, Pak. Jadi nggak terganggu sama penonton. Seandainya nih, kan Umi lihat nih, satu gantangan, satu kamera. Seandainya nih, kita kepengen, misalnya kita kan ada kadang-kadang suka pengen. Ada ketidakpuasan betul. Nilainya kayak tadi kan, betul. Kita minta video itu, bolehkah kita menaikkan? Boleh, bebas. Gratis lagi. Ya kan, kita nanya. Boleh. Masalahnya kan gini. Boleh. Kadang-kadang gini. Kita mau minta videonya kita sulit gitu loh. Kita kan yang burung gua bagus nih. Video itu enggak ada lah, sulit lah atau gimana lah. Percuma kan ada kamera CCTV juga. Betul. CCTV kalau kita nanti Pok habis main langsung ke ruang IT boleh langsung. Ataupun besoknya boleh, mau di-upload juga boleh, kebanggaan. Karena gini, prinsip saya tidak ada kemenangan yang indah tanpa drama. Benar, drama cuy. Iya. Kita belajar aja, Valentino Rossi menjadi satu legend tidak luput dari drama, Topo. Jadi kemenangan tanpa drama itu enggak sensasional bagi saya. Drama itu. Iya. Jadi kayak waktunya berapa menit, Om? 10 menit, Pok. 10 menit. Berarti rolling 2 menit. Oke, paham. Jelas banget nih yang untuk buat main di Viking Arena dari peraturan, dari kesalahan, waktu, semuanya udah jelas banget. Jadi buat kalian yang mau main nih, Kicau Mania Nusantara tanggal 29 Januari 2023. Jangan lupa hadir ya di Viking di Mahakarya Viking Arena. Ditunggu kehadirannya di sini. Tapi ingat, jangan salah kamar. Lihat lagi pakemnya yang berlaku di Viking Arena. Betul. Berani main di sini. By the way, selamat datang di gantangan terbaik se Asia Tenggara. Wih, sekarang makin jatuh. Tapi emang ya, saat ini kalau yang begini dong. Iya. Yang ini baru ini dong. Iya. Yang pakai apa, sistem apa sih tadi? Hidrolik. Monitor ya. Iya. Satu sofa, satu monitor loh, Pak. Inovasi dari lomba burung digabung dengan teknologi. Hasilnya buat teman-teman Kicau Mania, Mi. Betul. Dan juga di sini ya, Om, Umi bukan jadi nasehat, jadi apa. Betul. Diutamakan juga walaupun udah semewah ini pun, emang udah kalau Umi bilang keren, tetap ada penjuriannya, harus tetap berkualitas. Betul. Tetap
berkualitas yang terbaik dan yang pada saat itu emang kerja ya, betul. Setuju, apalagi ini 24 kok terlihat jelas. Artinya gini, Umi bilang dipertahankan. Iya. Yeah. Berarti kan Umi tahu dong, kalau juri-juri Viking itu sudah terseleksi.